Hey, what's up guys enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau cuy. Ya, gue menempuh perjalanan dari kota Pekanbaru tadi sekitar 2 jam setengah lah. Dan ini udah malam banget, ini mungkin udah jam 2 malam mungkin. 1 apa jam 2 malam? Bentar, gue cek jam dulu. Jam berapa sekarang ya? Jam 1.40 menit, men. Hampir jam 2 malam, ini udah terlambat banget sih sebenarnya. Karena gue biasa ekspor itu kan di jam-jam 12-an ya. Ini udah mau jam 2 cuy. Dan kali ini, lokasi yang akan gue telusuri adalah sebuah terowongan yang terkenal dengan sebutan Lubang Kalam. Lubang Kalam, anjay. Dari namanya agak-agak mistis ya. Kalam itu kan artinya gelap. Kelam, iya gak sih? Kelam. Gelap, tanpa cahaya sedikit pun cuy. Di sana Lubang Kalam ya cuy. Lubang Kalam ini adalah lokasi cagar budaya, sisa-sisa peninggalan Belanda. Dan ini adalah bangunan bersejarah men. Didirikan pada tahun 1929. Pada saat itu Lubang Kalam ini digunakan sebagai jalur lintas untuk menuju ke Sumatera Barat dari Pekanbaru, dari Provinsi Riau ke arah Sumatera Barat, ke arah Padang mungkin ya. Nah, pada tahun 1996 didirikan PLTA oleh pemerintah saat itu sehingga jalan ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan Lubang Kalam ini ya udah dibiarin aja kayak begini. Jadi disebut bangunan terbengkalai juga bukan, karena sebenarnya masih ada orang lalu lalang sih. Kalau siang hari mungkin masih ada orang lalu lalang, dan kadang-kadang juga katanya sih pada malam hari itu suka ada orang-orang mancing yang lewat di terowongan Lubang Kalam ini cuy. Jadi ada kemungkinan nih, kalau gue explore di Lubang Kalam ini, gue akan ketemu dengan orang mancing yang lewat di terowongan Lubang Kalam ini. By the way, di sini tuh kayak ada tangga ya. Tangga menuju ke atas. Ini atasnya apaan ya? Gue agak kepo sih. Sebelum kita masuk ke terowongannya, gue pengen tes dulu deh. Ngecek nih di atas ada apa nih. Kepo gue. Ini kan lokasi cagar budaya ya. Dan kalau gue perhatiin kan rapih tuh. Ada tempat sampah di sini. Sebelah situ juga kayak disusun cantik kayak gitu, kayak gapura kecil ya kan. Sepertinya ini jadi spot untuk foto-foto juga sih. Wih, tangganya ini juga ya. Agak terjal cuy. Kayak buat foto-foto bagus nih kalau siang atau sore hari. Assalamualaikum. Oh, gini doang ternyata. Tuh udah dipagerin. Udah begini doang. Ah, ya udahlah. Turun lagi kita ke bawah. Gue pikir tuh atasnya ada seperti taman mungkin. Oke, karena ini adalah hasil dari karya kolonial Belanda, maka sudah pastilah ya. Aduh, terowongan Lubang Kalam ini didirikan dengan proses kerja rodi. Heh, udah pastilah. Dan setiap kerja rodi itu kan pasti memakan korban dari warga pribumi. Wow, ini ada tembok putih. Harusnya ada tulisan apa gitu ya di sini ya yang menjelaskan tentang sejarah Lubang Kalam ini. Di atasnya ada bacaan tuh 1929. Wow, nyaris satu abad men dibangun. Oke, kita mulai masuk dan explore. Assalamualaikum. Gokil, suara gue menggema di sini. Cuy, gue kayak denger suara cewek dari sana. Serius, gue kayak denger suara cewek dari ujung sana. Anjay, ramai banget ya di sana. Kalian dengar gak sih? Dinding-dindingnya tuh masih bebatuan.
Ini kayaknya tebing yang dilubangi, dibentuk menjadi sebuah terowongan. Wah, anjay, lumpur gini men jalanannya. Ini udah kayak terowongan Philips sih. Cuma kalau terowongan Philips itu kan terowongan milik PJKA ya kan, untuk lintasan kereta api. Sementara yang ini untuk lintasan kendaraan biasa gitu. Wah gila, atasnya banyak banget kelalawar. Ini jadi sarang kelalawar. Pantesan di sini kok kayak baunya nggak sedep ya. Wah anjay, banyak banget men kelalawarnya. Bau banget di sini. Wah gila, gue nggak bawa masker lagi. Ini gue nggak yakin nih, gue bisa bertahan lama di sini karena baunya nggak sedep banget. Ada tangga di sini, cuy. Kayaknya ada terowongan juga di sana. Kayak ada gua gitu. Coba kita naik ke atas. Ih, apaan itu? Coba naik ke atas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, agak sulit nih gua nih. Megang senter dan kamera. Waduh. Oke. Aduh. Wow, ada terowongan di sini, cuy. Bukan terowongan sih, kayak gua gitu. Oke, ada ke kanan dan ke arah kiri. Wah, anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak banget kelalawarnya dalamnya. Coba ke arah situ. Dan gua masuknya tuh mesti agak membungkuk gini, cuy. Karena sempit banget. Gokil, ini gue udah bukan bongkok lagi, tapi gue jongkok. Karena agak sempit, nggak sempit sih. Sebenarnya ini agak lega, tapi pendek gitu, cuy. Atapnya dengan dasar tuh agak pendek. Ah, kayaknya gue nggak perlu masuk deh ya. Itu juga kayaknya udah mentok tuh di sana tuh. Aduh, pegel gue kalau harus jongkok. Aduh, dan sebelah sini juga gue lihat sana ujungnya mentok tuh. Kalau gue jalan ke sana mesti agak membungkuk. Ya udahlah, gue turun lagi. Aduh, gokil. Ini turunnya gue mesti hati-hati nih, agak licin nih jalan ini. Wadidaw. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Mana gua enggak bisa pegangan lagi. Waduh. Oke. Wow. Aduh. Oke. Kita lanjut lagi eksplorasinya. Gila, ini udah jadi sarang kelalawar. Dan semakin masuk ke dalam, kelalawarnya makin banyak. Ini di atas gue nih, kelalawar semua nih. Kayaknya gue udah nyampe ujung deh. Nggak terlalu panjang ya. Informasi yang gue denger panjangnya 300 meter. Ini udah 300 meter belum ya? Astagfirullah, banyak banget men kelalawarnya. Halo. Tapi gue takjub sih, gila. Ini batu-batu karang dibongkar, dilubangi, dibentuk menjadi sebuah terowongan. Anjay, gokil. Dan di ujung sana katanya sih ada PLTA men. Coba kita keluar ke arah sana. Banyak banget kelalawarnya.
Lubang kalam. Di kesunyian kalam ini. Oke, gue sekarang sudah keluar. Wow. Tidak terlalu panjang, men. Hanya 300 meter dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk gue finish dari ujung ke ujung. Ya, sekali lagi gue harus bilang, gue amat sangat mencintai bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah seperti ini, cuy. Apalagi ini merupakan hasil karya dari kolonial Belanda yang tentunya memiliki keratan sejarah dengan bangsa kita, cuy. Dan buat teman-teman yang juga memiliki ketertarikan terhadap bangunan-bangunan sejarah dan kepo terhadap informasi-informasi sejarah, ingin mengenal lebih dekat, ini merupakan salah satu lokasi rekomen buat kalian untuk disambangi. Lokasinya berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan di samping dari terowongan ini, sebelah situ, ada Sungai Kampar yang juga tidak kalah memiliki nilai sejarahnya. Karena dulunya Sungai Kampar itu katanya kecil doang, men. Lalu semenjak dibangun PLTA oleh pemerintah di tahun 1996, Sungai Kampar kayak diperluas kayak gitu. Dan terciptalah danau, danau buatan dari PLTA. Ya, kalau jalan ke sana terus, katanya sih ujung-ujungnya bisa tembus ke Sumatera Barat. Jadi memang terowongan Lubang Kalam ini berada di perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau. Dan dulu terowongan ini sangat ramai dilintasi oleh kendaraan-kendaraan yang ingin melintas ke arah Sumatera Barat ataupun sebaliknya. Tapi sekarang udah sepi karena juga memang semakin maju zaman, ya kan, banyak juga dibuat jalan-jalan alternatif yang lebih luas. Ini tuh sempit banget, men. Ini kayak cuma satu mobil doang deh kayaknya yang bisa lewat. Oke, gue balik lagi ke depan. Dan ya, sorry banget eksplorasi gue di Lubang Kalam ini nggak terlalu panjang durasinya, karena memang juga posisi dari terowongan kalam ini juga tidak terlalu panjang, hanya 300 meter. Oke teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, gue minta support kalian dan cara klik subscribe supaya channel saya makin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Kampar, Provinsi Riau. Salam gosh, ya teman-teman.